Tipsnya itu komunikasi, walaupun lagi di luar, lagi sibuk, ngabarin, terus pillow talk sebelum tidur, terus quality time. Kayak gini nih salah satu cara quality time kita, maksudnya ngabisin waktu bareng-bareng. Kayaknya bareng-bareng deh, tergantung mood. Kayaknya gantian, Lagi berantem kadang-kadang yang minta maaf duluan gue, kadang-kadang Adis gitu. Kadang-kadang gue, kayaknya gue salah deh gitu, di ngomong begini. Kadang-kadang Adis juga begitu, jadi sama. Senyantai itu aja, serileks itu aja di bawahnya. Kalau masalah itu kita pasti ada. Cobaan, godaan itu dari segala sisi. Tidak hanya kalangan artis, kalangan orang-orang yang kerja kayak gini, ya teman-teman kalian-kalian kan juga pasti begitu. Terus hilap itu juga pasti kan, ya namanya manusia pasti ada hilapnya. Cuman nih yang ada di sini nih semua teman-teman wartawan dan lain lagi nonton, yuk kita doa sama-sama mudah-mudahan ketika datang godaan kita nggak hilap, itu aja. Tujuan kita glowing kan buat diri masing-masing, bukan buat menjaga dari buat untuk orang sekitar, gimana ya ngejelasinnya ya, bukan ya, untuk menarik. Yang paling penting kan sebenarnya untuk diri kita sendiri. Betul. Dan untuk pasangan. Udah kalau misalkan yang orang luar tertarik ya silahkan, tidak apa-apa. Yang penting diri kita sendiri. Yang penting iya, ya, itu aja pokoknya. Yuk sama-sama kita doa mudah-mudahan ketika godaan datang, hilaf kita tidak ikut datang. Udah. Amin. Gue kita minta doanya buat siapapun yang lagi nonton ini, mudah-mudahan kita diberi keharmonisan yang lagi nonton juga. Kita sedikasihnya. Karena yang ini juga kan kita kan hasil kepasrahan. Nah, jadi kalau dikasih ya alhamdulillah, insyaallah berarti kan Allah udah percaya gitu dong. Gue tuh kan kita berdua ini kan bisa dibilang menunggunya cukup lama. Terus kemudian diberikan dititipkan rezeki seperti itu, ya kita itu aja udah bikin kita happy banget gitu. Nah, terus Adis aja yang maksudnya gua aja yang enggak setiap hari ketemu, enggak hampir setiap saat ketemu aja bisa seterharu itu, apalagi Adis ketika melihat step-stepnya dia mulai gini, dia mulai gini, dia mulai gini gitu. Happy aja ngelihatnya gitu. Apa sih, aku tuh setiap dia pulang aku update gin hari ini ngapain aja, gin udah bisa apa aja. Terus juga setiap kayak misalnya kira-kira nih bilang jam segini lagi bisa di video call nih, ya udah aku video call dia, si ginnya maksudnya video call dia. Gua jujur gua lebih bisa kontrol diri gua kayaknya. Kalau dulu kan kayaknya sembarangan banget orangnya gitu. Kalau sekarang kan apa-apa nih. Aduh kalau gua gini nanti gin gimana ya? Kalau gua gini nanti gin gimana ya? Gitu. Iya betul. Jadinya yang diprioritasin di otak gin dulu gitu. Ada momen-momen tertentu misalkan begini. Gua excited banget bilang Adis. Bibi tadi dia begini terus Adis ngomong. Itu dari kemarin kali. Gitu. Udah ya gitu. Aduh. Tapi ya tetap happy lah di bawah nyantai sih. Tapi kalau misalkan dia lagi bangun gua selalu pamit. Walaupun gua tahu mungkin dia belum ngerti-ngerti banget, tapi gua selalu pamit, gua jadi level muka mata dia sama gua tuh sama. Sejajar gua bilang, "Gin, papa mau kerja dulu ya. Papa mau ketemu ini. Doain papa ya, Nak ya. Kamu jangan nakal ya. Dah, assalamualaikum." Udah gitu. Dan kalau misalnya pulang Ginnya masih bangun juga, Ginnya masih excited ngeliat dia. Ya sebenarnya karena Gin masih 11 bulan, ya yang kita pelajari ya cara menghandle bayi 11 bulan sih gitu. Cuman Adi sih yang lebih banyak baca perihal parenting sebenarnya. Cuman kan kadang kita suka saling forward juga gitu. Nih, ini katanya begini nih, katanya begini, nanti kalau udah usia segini harus lebih sering sama bapak, kalau usia segini dominannya sama ibu ini gitu. Alhamdulillah kan emang dibantuin juga kan di rumah. Cuma kalau menghadapi keaktifannya sih emang kan sekarang lagi fase aktif banget ya, lagi baru apa merangkak kemana-mana, ngebut banget. Cuma kita bawa happy aja gitu. Kayak misalnya dia lagi kita gantiin diapers malah kesana kemari, ya udah kitanya ketawa-ketawa aja. Daripada kita yang gin jangan gini gitu kan, ntar kita pusing juga. Kalau kita berdua tuh berusaha untuk ngebebasin, kita arahkan, maksudnya kita kasih tahu di dunia tuh ada ini gitu kan. Silakan dicoba, nanti kita bantu arahin gitu aja. Gak harus ngikutin apa yang kita mau gitu. Sebenarnya kalau misalnya ada kerjaan aku ambil, cuma tetap menyesuaikan waktunya gin juga sih gitu. Kayak misalnya kalau misalnya ada satu hari kira-kira cuma bisa berapa jam nih di luar gitu, karena kan aku harus
restoran Asi juga kan. Iya, jadi emang lagi diet juga guanya, olahraga sama makan sehat. Ada aturannya. Dari 120 sekarang sih udah 114,5. Untuk sampai ke ideal tuh gue beratnya tuh di 95. Gue tuh kangen pengen pakai baju gue yang dulu. Bukan karena kamu juga abis itu kan syuting ya, film? Abis syuting film juga. Cuman jujur gue kangen pakai baju yang dulu aja. Pakai sekarang tuh kan gue kalau pakai baju kan ukurannya double XL. Pokoknya gimana caranya baju L aja minimal muat lagi. Aku tuh udah masuk obesitas. Udah masuk. Ada pantangan gak? Ada, pantangan ada. Kacang-kacangan gue tuh gak boleh ternyata. Jadi menurut dokter, untuk diri gue pribadi gak boleh kalau kacang-kacangan. Sama berlebihan sih sebenarnya gak boleh juga. Karbohidrat gue perlu tapi harus dikurangi. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi-Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.